So item ni kecil. Ha, kecil je. Ha, besar pun nombor saya. Ha, kecil je. Ha, nampak saya pegang. Lagi kecil dari tangan saya. Hello guys. Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zul Hilmi. Hari ini saya nak review Transformers. Ha, saya tak tahulah apa hairnya. Sejak 2 menjak ni kan, saya banyak pula beli Transformers. Okey, nak dipendekkan cerita. Jadinya, item yang saya nak review hari ini adalah Transformers Generation Legacy Core Soundwave. Ah, kecil je lah. Kecil je item hari ni. Eh, tapi saya memang tak pernah review Transformers yang besar. Seperti video apa, video Transformers yang sebelum-sebelum ni, saya memang beli Transformers selalunya kecil sebab saya nak jimat ruang. Tapi pun dekat nama dia pun kan, dia dia ada perkataan core. Core itu adalah dia punya apa orang nak panggil macam size lah. Dia punya kelas-kelas dia. Ada core class, ada deluxe class, ada titan class, ada leader class. Transformers ni dia banyak dia punya kelas dia. Dia macam Gundam lah sebenarnya cerita. Kalau macam Gundam, Gundam grade kan. HG, PG kan, MG apa semua kan. Kalau Transformers dia core. Ini adalah core class. So item ni kecil. Kecil je. Besar pun nombor saya. Ayuh kita lihat item ini. So jom kita tengok satu, 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 satu. Jom. Okay, so ini dia Generation Legacy Core Soundwave. Kecil je, nampak saya pegang. Lagi kecil dari tangan saya. Saya memang dah lama dah sebenarnya target item ni. Sebab ya, saya suka mainan yang kecil-kecil kan. Tapi ya, saya tengok kan Soundwave ni macam susah juga nak cari. Sebab dia yang sepas Sound Blaster tau. Kira nasib juga kan saya jumpa kan. Hari tu pun kalau saya ada pergi Amcot Mall. Amcot Mall tu banyak jual mainan kan. Saya minta diorang carikan Soundwave ni kan. Tapi diorang tak jumpa. Diorang banyak jumpa Sound Blaster. So, diorang sampai video call saya kan. Saya tengok, oh ni bukan. Diorang tunjuk, oh ni bukan. Okay, so jom kita tengok detail Soundwave ni. Banyak banyak ruang dalam ni, dalam frame ni. Sebab itu dia memang kecil gila. Okey, so jom kita tengok tepi kepala dia dulu. Kepala dia okey. Tu muka Soundwave. Comel ha. Okey, ni dia ada apa, dia punya bazooka dia kat sini kan. Okey, ni dia punya depan dia. Dia ada logo Decepticon. Item ni item original. So logo ni bukan saya tambah ke apa. Okay, ni tepi ni ada warna silver-silver sikit kat bahu dia. Ni warna kelabu tangan dia. Ni bawah ni ada warna silver ni. Item ni dia terlalu kecil lah. Saya macam tak boleh nak kekalkan dia dalam frame tau. Dia asyik lari dalam frame. Ni dia punya kaki dia. Nampak ni kaki dia ada warna apa, warna kelabu. Ni ada silver-silver sini. Kaki ni pun warna kelabu. Ni ada lubang-lubang kat sini. Okey, belakang dia, belakang dia dia kurang warna. Ni dia. Tapi bagi saya kan, depan dia dari segi warna depan not bad lah. Banyak juga dia punya detail dia ni. Ni pistol dia, saya lupa nak tunjuk. Ni pistol dia ada silver kat ujung ni. Itu dia detail dia. Okey, so jom kita pula tengok pula artikulasi. Okey, ni kepala dia ni. Kepala dia boleh pusing. Kepala dia boleh join, dia boleh pusing. Tapi jap, dia susah pusing tau sebab bazooka ni halang tau. Kalau kita nak pusing dia kan, nampak 360. Okay, ni bazooka dia ni boleh cabut, boleh letak balik. Okay, ni tangan dia pun boleh pusing 360 sebab tangan dia ball join. Ni tangan dia boleh buka. Okay, ni memang ball join nampak tu. Ada bola kat situ lah. So dia boleh gerak sini, boleh pusing-pusing. Tangan dia boleh pusing-pusing. Dari segi apa, bila dia angkat tangan 90 darjah. Kat belakang tak boleh. Sebab belakang dia tak ada ruang untuk ball joint tu lalu. Okey, kaki dia, kalau kita tengok sini, dia boleh buka besar. Dia boleh buka. Dia punya untuk ke depan dia, untuk ke depan dia kurang sikit. Sebab dia punya apa ni, spenda dia ni halang. Okey, dia punya lutut dia pula, lutut dia boleh ke depan dan boleh ke belakang. Dia boleh ke depan sebab untuk transformation dia. Sebab tu lutut dia boleh gerak ke depan.
Okey, dia punya kaki ni pula, kaki dia boleh pusing 360 dan juga boleh masukkan macam ni. Okey, selain pada bazooka, dia punya pistol ni pun boleh cabut. Saya lupa nak tunjuk. Okey, dia punya tangan dia pula, tangan dia boleh boleh masuk je, boleh sorok je untuk transformation. Dia tak boleh nak pusing tangan dia ni. Oh ya, ya, saya terlupa, dia punya depan ni, dia punya dada dia, dada dia boleh buka. Dia boleh buka dan dia ada keluar keset. Saya tak tahu lah, berdasarkan warna keset ni, saya rasa ini adalah laser beak. Okay, so itu dia untuk artikulasi dia. Alright, so saat-saat yang ditunggu orang-orang yang main Transformers. Ini adalah part paling best ya, kalau korang main Transformers. So, ayuh kita bertukarkan dia menjadi radio. Itu dia benda yang menarik Soundwave ni, sebab dia jadi radio. Okay, so jom kita tengok cara dia bertukar. Okey, pertama sekali kita cabut dia punya ni, bazooka dia ni. Kita letak tepi. Pistol pun cabut tak tepi. Lepas tu kita pusing ke kepala dia. Okey, bagi dia pandang belakang dan kita masukkan kepala dia. Okey, kemudian kita masukkan tangan dia, selepas kita masukkan tangan dia, kita kebelakangkan tangan dia, Okey, untuk kunci kat tangan dia ni, okey, dekat sini dia ada macam timbul. Dekat sini, dekat tangan dia ni pula, kalau kita tengok sini dia ada macam lubang. Okey, lubang ni kita masukkan dekat bahagian belakang yang timbul ni untuk kuncikan dia. Okey, sama juga dengan sebelah, kita kuncikan dia. Okey, so dia jadi macam ni. Kemudian kita masukkan kaki dia ni pula. Kita masukkan macam ni. Kita masukkan lagi sebelah. Dia jadi macam ni. Okey, selepas dia jadi macam ni, kita pusing kaki dia. Kita naikkan kaki ni jadi macam ni. Sama juga dengan sebelah, kita pusing. Kita naikkan jadi macam ni. Okey, selepas itu kita kunci dia. Sama juga, ini ada timbul. Di sini ada timbul. Ni kat sini ada lubang. Lubang ni kita masukkan. Okey, kita masukkan. Okey, kita nampak sini line dia dah jadi straight X dekat sini. Okey. So, yang ini kita boleh sorokkan dia dekat belakang. Saya dah tak ingat mana satu masuk. Okey. Saya rasa yang ni masuk sini. Ke salah? Oh, salah kot. Mungkin belah sini ya. Nampak ni. Okey, kalau kau tengok dekat tempat-tempat ni, dia ada petak. Lepas tu dia ada bulat, ada petak. Dia bahagian bulat tu lah yang masukkan dia. Alright, so itu dia Soundwave dalam form radio. Radio mode. Saya tak tahu macam nak sebut. Okey, dia punya depan dia still boleh buka. Boleh tukar. Kalau korang ada keset lain lah, korang boleh letak keset tu. Bagi saya lawa. Saya suka dia punya ni, design radio ni. Tapi ada juga nak komplain. Mesti ada benda tak kena. Bukan saya seorang yang komplain. Ramai juga yang komplain benda ni. Dekat bahagian kaki dia ni, dia macam timbul lah, macam tak lawa. Tapi macam saya suka display dia macam ni tau. Saya suka macam ni. Ikutlah macam korang kan. Korang nak display macam ni ke, korang nak display yang macam gini ke kan, ataupun korang nak display secara official macam ni ke kan. Tapi kalau macam saya suka macam ni. Kalau macam saya suka display dia macam ni. Kalau korang berduit, macam saya tak ada duit. Okey, kalau korang berduit, korang boleh beli set kaki dia ni yang lain tau. Ramai company yang ada buat upgrade Soundwave ni. Dia boleh apa, yang dia punya kaki ni, dia boleh kepak. Dia punya tangan dia ni pun apa, yang macam lubang-lubang kat tangan ni kan. Dia ada penutup. Korang boleh beli upgrade tu untuk lawakan dia. Okay, so itu dia legacy generation legacy core Soundwave. Panjang juga sebenarnya nama dia ni. Nama dia punya apa, line up kan. Sebelum saya habiskan video ni, saya lupa nak bagi tahu untuk core class ni, yang generation legacy ni dia baru juga.
sebelum ni dia ada release Kingdom Core Class Soundwave. Tapi yang masa Kingdom tu saya tak banyak. Saya rasa saya tak beli kot Transformers masa tu. So saya terlepas ah. So masa dia keluar Legacy ni itu yang saya beli tu. So kalau korang nak cari Soundwave ni, korang boleh lah type Core Soundwave je. Tengoklah sama ada korang jumpa yang Legacy ataupun korang jumpa yang Kingdom. Dia sama je dulu. Kira Kingdom ni dia dia remol balik kan. Benda sama je. Dia cuma line up je, dia tukar nama. Benda sama je. Saya dapat dengan harga RM45 dari Shopee. Saya jumpa mas satu ni je. Saya tak tahulah. Kalau korang bernasib baik, korang jumpa lagi lah. Okey, apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa beli Soundwave ni sebab dia comel. Dia radio yang comel. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi minggu depan. Ciao. Thank you.